سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الحمد لله شكر pada Allah سبحانه وتعالى kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita limpahan rahmat dari sisinya dengan sebab kita berada dalam majlis yang mulia pada malam ni insya-Allah. Dan seperti mana yang telah dimaklumkan, kuliah kita pada malam ni menggunakan satu risalah yang ditulis oleh Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Muhammad Ruzaimi Ramli. Satu risalah yang bertajuk 40 Amalan Mudah Menurut Sunnah, yang mana malam ni majlis kita majlis yang kedua. Sebelum ni saya dah pernah menyampaikan di sini sebelum berlaku PKP bulan 2 Februari, Mac, April, Jun, Julai, Ogos, September. Ini majlis kedua. Lama, dah berapa bulan. Saya pun dah boleh cakap utara dah sikit-sikit. Masa tu baru-baru pindah lagi. Dah kena penyakit orang Perlis dah sikit, tak boleh berjalan jauh. Sebab kita orang biasa dekat-dekat, datang Penang ni pun rasa macam jauh 2 jam padahal duduk Terengganu dulu okey. Tapi Allah Taala mudahkan urusan kita. Insya-Allah malam ni kita akan sambung perbahasan kita pada malam ni, ialah pada sunnah yang ketiga. Sunnah yang ketiga berada pada muka surat yang ketujuh. Saya tengok ada beberapa orang yang ada kitab, jadi boleh tengok muka surat yang ketujuh. Muka surat yang ketujuh, sunnah yang ketiga, tajuknya bacaan apabila dipuji orang. Kita tengok situ. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Yang bermaksud, ya Allah, semoga engkau tidak menghukumku kerana apa yang mereka katakan. Ampunilah aku atas apa yang tidak mereka ketahui. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, sanad hadis tersebut dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam sahih Al-Adabul Mufrad secara mauquf. Jadi hadis kita perbahasan pada malam ni ialah berkenaan dengan bacaan. Bila mana ada satu orang dia puji kita, puji apa yang ada pada batang tubuh kita, ataupun puji apa yang ada pada harta kita, kenderaan kita, ataupun puji pasangan kita, ataupun apa-apa saja yang disandarkan pada diri kita. Jadi ini antara sunnah. Bila mana kita mendapat mana-mana pujian daripada orang, maka kita baca dengan bacaan ni. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Bahkan ianya juga telah disebut oleh seorang sahabat yang mulia, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mana beliau dipuji oleh beberapa orang tabi'in pada zaman hayatnya, dia pun sebut benda yang sama. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Dua patah saja. Allahumma ghafirli, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun
waghfir li ma la ya'lamun. Kita harap kita boleh hafal dan kita boleh amalkan. Bila mana orang puji kita, kita sebut benda ni. Yang mana maksud dia pun cantik. Allahumma la tu'akhizni. Ya Allah, jangan engkau ambil apa-apa. Bima yaqulun. Terhadap apa yang telah mereka sebutkan. Ambil apa-apa sini maksudnya apa? Tidak engkau jatuhkan ataupun tetapkan dosa terhadap pujian orang kepada diri kita. Ataupun jadikan pujian orang tu berlaku lintasan buruk dalam hati kita. Sebab bila mana satu orang dipuji, dipuji dengan sebab rupa parasnya, dipuji dengan sebab apa saja yang orang rasa hebat dan kagum dengan dirinya, maka ia memungkinkan seseorang yang dipuji itu mendapat lintasan-lintasan buruk daripada syaitan ataupun dorongan hawa nafsu, sehingga dia jadi ataupun terjatuh dalam dosa. Antara yang kita boleh beri contoh, bila mana orang puji kita, kita pun rasa kembang, rasa macam hebat, rasa macam betul apa yang orang tu puji. Lalu kita rasa ta'ajub, ujub pada diri sendiri. Minta lindung pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tak jadikan benda tu berlaku saat orang tu puji kita. Kemudian waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunkanlah apa yang tidak mereka ketahui. Sebab boleh jadi orang puji kita, orang tak tahu hakikat diri kita sebenarnya. Hakikat diri kita penuh dengan kekurangan, dan kita mohon supaya Allah Ta'ala tutup kekurangan diri kita tu, sehingga orang puji kita tu, pujian itu menjadi doa kepada diri kita dan kita konsisten di atas pujian tu. Maknanya kalau orang puji kita, kita ni rajin beribadah. Moga-moga dengan pujian itu menyebabkan kita terus konsisten di atas ibadah tu. Suka main menuntut ilmu apa semua, orang pun puji kita. Okay. Dan kalau kita tengok, ada satu orang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis tu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bila mana dia ni seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari ni seorang sahabat yang suka buat ibadah. Sebelum dia masuk Islam, dia terkenal dengan banyaklah benda-benda yang tak elok dia buat. Tapi kita bukan nak cerita keburukan para sahabat. Sebab semua orang tahu Bani Ghifar, Abu Dzar Al-Ghifari ni daripada Bani Ghifar. Sebab tu dia punya nama Al-Ghafari ataupun Al-Ghifari. Bani Ghifar ni ialah kebanyakan daripada mereka ni perompak, suka tahan orang tengah padang pasir. Termasuklah Abu Dzar juga pernah duk buat benda lagu tu. Jadi bila mana dia masuk Islam, berubah 180 darjah dia punya tabiat dia dan kebiasaan dia. Dia jadi orang yang baik, bahkan daripada kalangan orang yang zuhud daripada sahabat. Jadi bila mana dia tu rajin beribadah, dia pun dipuji oleh sebahagian orang. Dia dipuji, orang puji-puji dia. Tiba-tiba dia rasa macam benda yang tak sedap bila mana orang selalu puji ni. Sehingga dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, adakah aku dikenakan apa-apa bila mana aku dipuji oleh orang? Maknanya kena benda-benda yang boleh rasa hebat dengan diri sendiri ataupun boleh rasa ujuk, sebab dia nak jaga diri dia. Sebab dia dah cuba sembunyi dah amalan dia ataupun kebaikan dia, tapi orang perasan, dah orang bercakap, orang puji dia. Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata, tilka ajilu bushral mu'min. Hadis yang terkenal, tilka ajilu bushral mu'min, itulah berita kebaikan ataupun berita gembira yang disegerakan kepada orang beriman. Maknanya daripada hadis tu kita boleh tengok, Nabi beritahu kepada kita, kalau kita buat baik, kita dah sembunyi dah kebaikan kita. Memang kita rasa orang tak tahu, tiba-tiba orang tahu dan orang duk cakap. Itu ialah tanda amalan itu diterima, dan itu ialah alamat kepada berita gembira sebelum kita dapat balasan dan ganjaran di akhirat. Tapi dengan syarat kita buat benda baik tu, kita dah sembunyi tapi orang tahu. Bukan kita buat nak bagi orang nampak lalu orang pun puji.
Ha, jadi nak beritahu, ada sebahagian orang bila mana dia buat kebaikan, dia tak selesa orang puji. Dia takut pujian orang tu merosakkan amalan dia. Yang pertama, bila mana kita dengar orang puji, kita baca yang ni. Dan kita tak boleh halang mulut orang supaya stop puji. Tapi tengok pada keadaan, nanti kita akan tengok pengajaran dan perbahasan daripada hadis ni. Kita tengok pada muka surat ke-7 tu. Pengajaran daripada hadis, bacaan ini diriwayatkan daripada golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka mendengar pujian daripada orang lain, jika diamati kandungan lafaz doa ini, jelas menunjukkan beberapa perkara penting. Yang pertama, ia merupakan bahawa mereka sentiasa merendah diri dan meminta supaya Allah memperbaiki diri. Seperti mana yang disebut sini, bacaan ni kebanyakannya datang daripada riwayat mauquf, kata-kata para sahabat. Antara yang terkenal ialah Abu Bakar As-Siddiq yang meriwayatkan kata-kata ni. Ianya menunjukkan pada kita betapa tinggi sikap kerendahan hati yang ada dalam pengamalan ataupun perbuatan para sahabat tu sendiri. Okay. Yang kedua dia sebut sini, mereka sedar bahawa pujian tersebut sebenarnya diberikan kerana manusia tidak mengetahui apa yang tersembunyi daripada dosa-dosa mereka. Jika manusia mengetahui dosa-dosa yang ada pada insan, sudah pastinya pujian itu tidak diberikan. Jadi nak beritahu pada kita, hakikat pujian itu ialah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bila mana makhluk puji kita, sebenarnya kita boleh buat benda baik itu datang daripada inayah, bantuan Allah Azza wa Jalla, sehingga kita diringankan untuk buat benda baik itu. Jadi selayaknya pujian tu dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Muka surat 8 disebut pada kita, seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud sini dia sebut, berkata, "Lau ta'lamuna 'ilmi la hasautumut turaba 'ala ra'si." Kalau kamu mengetahui seperti aku ketahui, yakni tentang dosa diriku sendiri, sudah pasti kamu akan meletakkan pasir di kepala aku. Ini yang diriwayatkan oleh Nu'aim Al-Asfahani, Abu Nu'aim Al-Asfahani, dalam kitab dia Hilyatul Awliya, kitab yang terkenal, menukilkan kata-kata para sahabat dan juga para tabi'in berkaitan dengan tazkiyatun nafs ataupun penyucian jiwa. Cuma riwayat-riwayat dalam kitab Hilyatul Awliya ni tidak semuanya riwayat yang sahih. Perlu penelitian. Banyak juga riwayat yang problem pada sanadnya. Cuma nak beritahunya, ini kata-kata yang menunjukkan kerendahan. Abdullah bin Mas'ud ni kalau kita tengok, dia sahabat yang hebat, alim. Walaupun dari segi fizikal dia, dia bukanlah orang yang tegak tubuh badannya. Dalam riwayat sebut, dia pernah nak kata diherdik, bukan herdik perkataan yang paling tepat. Cuma para sahabat tengok, pernah tengok betis Abu Hurairah, betis Abdullah bin Mas'ud. Betis dia tu kecil, kecil macam betis budak. Tapi semangat juang dia hebat. Maknanya ada sebahagian sahabat ni dia macam bergurau lah. Maknanya kata pada Abdullah bin Mas'ud, tengok tu, tak padan dengan betis kecil pun nak join perang. Nabi dengar sahabat sebut benda tu, Nabi pun kata, ketahuilah bahawasanya dua betis itu lebih berat daripada gunung Uhud. Nak tunjuk pada kita apa, Abdullah bin Mas'ud ni walaupun dari segi fizikal dia orang yang kecil, tapi kalau perang, join perang dengan Nabi dan para sahabat, dia nak duduk barisan pertama, dia tak duduk barisan belakang. Nak tunjuk pada kita dia tu hebat, kedudukan dia tu sangat hebat, sehingga dia digelar sebagai ulama ussahabah, alim daripada kalangan sahabat. Sebab tu kalau kita tengok, ramai sahabat yang rujuk dia lepas pada Nabi wafat, ramai yang rujuk dia. Nak tunjuk pada kita ilmu yang Allah Ta'ala limpahkan pada dia selepas dia bersama dengan Nabi. Okay. Bila mana orang puji alimnya Abdullah bin Mas'ud ni, dia pun kata, "Lau ta'lamuna 'ilmi la hasautumut turab 'ala ra'si." Sekiranya kamu tahu tentang diri aku, maka kamu akan curahkan pasir atas kepala aku. Kata-kata yang sama macam ni pernah disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita tengok dalam riwayat Siyar A'lam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi nukilkan kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal bila mana dia sampai di Iraq.
Berita tentang kedatangan Imam Ahmad bin Hanbal ni telah didengar oleh orang-orang Iraq. Orang Iraq sambut dia dengan baik. Bila mana dia masuk di kawasan orang yang ramai, kawasan pasar, kawasan ramai orang, maka orang pun cuba nak tolong dia, nak angkat barang-barang dia. Lalu dia sebut dalam perkataan yang terkenal, sama macam kata-kata Abdullah bin Mas'ud ni, kalau kamu tahu apa yang ada pada diri aku daripada dosa-dosa, lau ta'lamuna ma 'indi minal khataaya wadh-dhunub la hathawtum 'ala ra'si bit-turab. Kalau kamu tahu diri aku ni penuh dengan dosa besar dan dosa kecil, kamu akan curahkan pasir atas kepala aku. Ini kata-kata yang keluar bukan berlakon, melainkan kata-kata yang menunjukkan kerendahan hati yang betul-betul ada dalam hati seorang manusia tu. Okay. Seterusnya muka surat ke-8 tu disebut, apabila mereka dipuji, mereka merasakan rahmat Allah ke atas mereka sehingga Allah tidak mengambil tindakan terhadap mereka ke atas pujian yang mereka tidak layak menerimanya. Rahmat Allah juga kepada mereka apabila Allah tetap menyembunyikan aib mereka. Bila mana orang puji kita, dalam masa yang sama kita pun tahu di sebalik pujian orang tu, orang boleh puji kita, maknanya Allah Ta'ala tutup aib kita. Itu secara automatiknya. Orang boleh puji kita, maknanya Allah Ta'ala tutup keburukan kita. Dan itulah sebesar-besar rahmat Allah atas manusia. Bila mana dia buat sesuatu, orang nampak kebaikan, orang bercakap kebaikan, tapi manusia tak akan terlepas daripada keburukan. Tapi Allah Ta'ala tutup keburukan sehingga orang tak nampak, melainkan orang bercakap pada diri dia kebaikan semata-mata. Okay. Seterusnya, yang ke-4 disebut situ, walaupun mereka merasai rahmat Allah terhadap mereka, ia tetap menghalang mereka untuk memperbaiki diri. Usaha memperbaiki diri dari semasa ke semasa sukar dicapai jika kita merasa diri baik dan terlalu suci. Walaupun mereka merasai rahmat Allah terhadap mereka, ia tetap menghalang mereka. Kena tambah satu perkataan situ, ia tetap tidak menghalang mereka untuk memperbaiki diri. Muka surat ke-8 tu, orang-orang yang ada buku boleh tengok D tu, dia tinggal satu perkataan. Okay. Walaupun mereka merasai rahmat Allah terhadap mereka, ia tetap menghalang mereka untuk memperbaiki diri. Tak kena ayat tu. Maknanya para sahabat dia rasa rahmat Tuhan pada diri mereka, rahmat itu tidak menghalang mereka untuk baiki diri. Tapi dia tulis sini, ia tetap menghalang. Sebenarnya tidak menghalang situ. Okay. Usaha memperbaiki diri dari semasa ke semasa sukar dicapai jika kita merasa diri baik dan terlalu suci. Nah, sebab tu kalau kita tengok, itulah petanda keikhlasan, kemuncak keikhlasan para sahabat. Bila mana orang puji, dia tidak rasa lemak ataupun rasa kembang dengan pujian tu, melainkan dia meletakkan pujian tu pada tempat yang betul. Tak marah orang yang puji, tapi kawal diri supaya tidak termakan dengan pujian tu sehingga leka. Nah, sebab itu ini doa yang bagus. Bila mana orang puji kita, kita sebut perkataan tu, dalam masa sama kita sebut tu, kita faham makna dia dan kita hayati apa signifikan ataupun logiknya perkataan tu bila mana orang puji kita. Kemudian muka surat 8 tu disebut, orang mukmin sentiasa melihat dosanya seperti sebuah bukit yang besar yang akan menimpanya. Ha, itulah pandangan seorang mukmin bila mana dia buat satu dosa, walaupun dosa tu kecil, dia melihat kesan dosa itu besar. Ini benda yang kita kena tahu. Sebab tu dia ada satu kitab yang terkenal dalam bab tazkiyatun nafsi ni, selain daripada kitab Ihya yang selalu orang duk guna, dia ada satu kitab nama dia Risalah Qushairiyah oleh Al-Imam Al-Qushairi. Dalam tu dia banyak nukilan-nukilan. Dia macam Hikam Ibnu Athaillah, tapi dia mudah sikit pada Hikam Ibnu Athaillah yang terkenal tu. Hikam tu agak tinggi, dia punya bahasa dia, dia punya sastra dia agak tinggi. Risalah Al-Qushairiyah dia sebut pada kita tentang jiwa seorang yang mukmin, ialah melihat setiap dosa itu ada kesan pada dirinya. Sebab tu benda ni kita kena tahu, setiap satu dosa yang kita buat, walaupun dosa tu kadang-kadang dia berbentuk lintasan, kita tak buat sehingga orang perasan, tapi terlintas dalam diri kita. Contoh, satu orang lalu, rupa parah dia tak buat apa elok, ataupun adalah benda-benda yang nampak tak elok pada badan dia, kita pun terlintas, apa orang ni, bau semacam. Kita tak sebut, cuma dia terlintas. Ada kesan, benda tu ada kesan.
Sebab tu Quran dia sebut ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Taala itu Maha mengetahui pandangan mata yang khianat dan juga apa yang tersimpan dalam dada. Surah Ghafir. Ayat ni kata Al-Imam Ibn Kathir, Allah Taala sebut pada kita kha'inatal a'yun, pandangan mata yang khianat. Kalau kita terjemah nak bagi lebih kena dengan situasi, kerlingan mata. Kalau betul lah bahasa tu, kerlingan mata ni pandangan mata yang tajam. Maknanya orang tu buat sesuatu, kita setuju tapi pandangan mata kita tu isyarat macam tak setuju. Itu sudah dikira dosa, tidak sengaja. Benda tu kecil je. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, para jemaah semua tengok, daripada pandangan mata ni sudah banyak keburukan yang boleh kita lakukan. Kita buat isyarat satu-satu pada orang. Isyarat tu nak suruh khianat orang tu ke, nak prank orang tu ke, daripada isyarat mata. Itu termasuk daripada benda-benda yang dikira sebagai dosa. Okay. Jadi nak sebut pada kita, orang mukmin dia melihat benda tu, impak dia besar dalam hidup. Ha, jadi setiap orang mukmin walaupun benda tu kecil, dia akan nampak dosa tu ada kesan. Sebab tu kalau kita tengok seorang tokoh yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni lah tabi'in, guru kepada Imam Bukhari. Abdullah bin Mubarak ni lah riwayat, dia seorang yang kaya, businessman. Dia jual barang, dia jual macam-macam lah barang keperluan. Okay. Tapi dia tu seorang businessman yang kaya. Okay. Dia kata, pernah satu hari, satu orang lalu dekat kedai dia ataupun dalam tempat yang dia lalu, dia terlintahlah hati sebab orang tu baju dia pun koyak banyak. Dia berjalan pun macam tak larat. Ha, macam tak makan, berapa hari tak makan. Dia terlintahlah hati dia, miskin orang ni. Tu je yang terlintahlah hati dia. Okay. Dia tak sebut, cuma dia terlintah. Okay. Lepas daripada tu, dia berniaga okey. Sampai satu masa, sebahagian riwayat kata 30 tahun lepas pada tu, dia menghadapi satu masalah dalam perniagaan dia. Dia nak jual madu. Saya riwayat sebut, riwayat Siyarah Alan Nubala sebut, dia nak jual madu. Ada satu orang pengedar madu bagi dia madu banyak, beberapa bekas lah, saya tak ingat istilah dia dalam bahasa Arab, cuma satu tong tu, tong yang besar. Ha, cuma pengedar tu tak ambil bayaran, jual dulu cukup masa bayar. Bila mana dia ambil semua madu-madu tu, pada malam dia simpan madu dia dalam store kedai dia tu. Madu satu, bekas madu tu, tong madu tu dia tak tutup rapat, sehingga menyebabkan tikus masuk, tikus tu ambil madu tu dan dia mati dalam madu tu. Maknanya dia timbul lah, bila mana buka tong madu tu nampak tikus dia. Jadi itu kerugian lah, satu tong madu. Riwayat sebut tong tu besar, 250 kilogram so. Satu tong tu dia punya berat dia. Tiba-tiba pagi tu dia buka, dia tengok ada tikus, dan dia arahkan pekerja dia untuk angkut madu tu dan buang ke sungai. Orang-orang duk tengok, sebab Abdullah bin Mubarak ni dia seorang peniaga yang jujur. Orang-orang pada waktu tu di Iraq, mereka tak akan beli barang melainkan barang tu dibeli oleh Abdullah bin Mubarak dulu. Menunjukkan Abdullah bin Mubarak ni lah indikator pada barang tu syubhah ataupun tak syubhah. Okay. Jadi bila mana orang tengok dia, pekerja dia angkut tong madu tu nak bawa pergi ke sungai, nak pergi buang, maka orang pun kata, kenapa dibuang semua? Buang sikit sudah, atas tu, bahagian atas sikit buang, buang yang ada tikus tu dah. Dia pun kata kepada orang yang duk cakap, dia kata, kamu boleh jamin dekat mana kenajisan ataupun kuman yang ada pada tikus tu yang tak kena pada bahagian madu? Sebab dia something, benda yang mengalir, tak tahu kat mana. Ha, jadi dia tuang semua. Dengan sebab dia tuang semua, dia rugi satu tong tu. Dia tak boleh bayar tepat pada waktunya kepada pengedar tu. Tak boleh bayar. Sehingga pengedar tu datang minta, tak ada duit nak bayar. Maka pengedar tu pun angkat kes tu kepada gubernur di Iraq pada waktu tu. Gubernur di Iraq pun buat urusan, adili kes tu. Yang salahnya ialah Abdullah bin Mubarak. Dia salah. Dia dijatuhkan hukuman penjara dan dia kena bayar ganti rugi. Bila mana dia duduk dalam jail,
dalam penjara tu, dia teringat 30 tahun lepas dia pernah hina satu orang dalam lintasan hati saja. Tak sebut pun. Kamu ni miskin ni, tak sebut. Cuma dia duduk fikir seorang-seorang bila mana dia duduk dalam jail tu, mungkin Tuhan uji aku sampai tahap ni kerana tu. Sebab tu kalau tengok para ulama dulu ataupun orang-orang dulu, dia orang boleh cam dekat mana kesalahan dia orang sehingga menyebabkan dia orang ada something dalam hidup. Sebab tu kalau kita tengok Fudail bin Iyad, dia sebut, dia kata tidak melawan isteri dan anak-anak bila mana aku bercakap, melainkan aku melihat ada dosa yang aku buat. Maknanya dia sebut pada kita apa dia? Kalau anak-anak tak dengar, kita suruh sesuatu tak dengar. Kalau anak-anak ataupun isteri, kita suruh sesuatu tak dengar. Fudail bin Iyad kata, aku tak melihat kedegilan pada anak ataupun kederhakaan pada isteri, tapi aku melihat pada dosa yang aku buat sehingga Tuhan jadikan kata-kata aku dia orang tak ikut. Bahkan Fudail bin Iyad sebut dengan lebih dahsyat lagi, dia kata tidak naik semut gula yang ada di rumah aku ataupun manisan yang ada di rumah aku ataupun tidak diambil makanan dalam rumah aku oleh tikus, melainkan aku pun dah buat dosa pada hari itu ataupun hari-hari sebelumnya. Maknanya nak sebut pada kita, kesan dosa pasti akan berlaku kepada satu orang tu, walaupun satu orang tu dah minta ampun pada Allah Ta'ala. Jadi kita kena berwaspada dengan dosa. Elakkan diri buat dosa banyak. Kadang-kadang kita start kereta, start motor, tiba-tiba rosak pagi. Kita duk nampak rosak tu sebabnya, sebab kereta nak rosak lah, sebab motor nak rosak, okay. Tapi sebahagian para ulama, Abdullah bin Mubarak dan lain-lain, mereka kata tidak degil tunggangan aku melainkan aku buat dosa. Maknanya kalau dia nak tunggang unta ke kuda ke, kuda tu tak beri kerjasama, mereka lihat bukan kuda tu degil, diri mereka yang penuh dosa sehingga Tuhan payahkan sikit urusan. Nah, jadi itu jiwa seorang mukmin. Sebab tu dosa dia orang nampak jauh. Beza dengan orang-orang, dalam hadis Nabi sebut orang yang fasik ataupun orang yang tidak beriman, mereka melihat dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidung, tepis, hilang, habis. Ha, jadi itu sudut pandang dosa. Begitu juga orang yang puji kita, kita melihat signifikan daripada pujian tu apa yang kita boleh dapat. Imah kita besar diri dengan pujian dia, ataupun kita makin tunduk pada Allah Azza wa Jalla dengan pujian tu. Okay. Ibnu Mas'ud mengatakan, muka surat yang ke-8 tu, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi, wa innal munafiqa yara dhunubahu kazubabin waqa'a ala shay'in faqala bihi hakadha fatara. Maksud dia muka surat 9, sesungguhnya seorang mukmin apabila melihat dosanya seperti dia berada di kaki bukit dan dia takut bukit itu akan menimpanya. Manakala orang munafik pula melihat dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas sesuatu dan terbang apabila dibuang begini, yakni isyarat dengan tangannya yang dah kita sebut tadi. Dan benda ni ataupun kata-kata ni dinukilkan daripada riwayat Al-Bazzar dalam kitab dia Musnad Al-Bazzar. Seterusnya, i, pujian kepada insan ini sebenarnya adalah membahayakan. Hakikatnya orang puji kita, dia ialah satu benda yang bahaya pada diri kita, orang yang terima pujian tu. Oleh itu Nabi SAW pernah mengarahkan agar sahabatnya meletakkan pasir pada wajah orang yang suka memuji. Ha, para jemaah kena dengar baik-baik apa yang dimaksud kat sini. Al-Miqdad, sahabat yang bernama Miqdad bin Aswad. Miqdad bin Aswad ni sahabat yang join perang Badar. Okay. Al-Miqdad bin Aswad, dia kata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuhsiya fi wujuhil maddahin at-turab. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami meletakkan tanah di muka orang yang suka memuji. Ha, jadi hadis ni kita kena tengok baik-baik. Hadis ni riwayat Muslim. Okay. Dari segi zahir hadis ni, Nabi kata kalau satu orang puji kita, ambil tanah, kepal bagi rapat, lempar atas muka kawan tu. Itu asal hadis lah, zahir hadis nampak macam tu. Okay. Apa maksudnya? Okay, kita tengok perbahasan dia sebut situ. Hadis ini menyebutkan al-maddahin. Al-maddahin tu maksudnya orang yang suka puji orang.
Sikit-sikit puji orang. Dia orang puji orang ni macam-macam jenis. Satu, dia puji memang ikhlas dia puji. Yang kedua, dia puji sebab dia mengampu, dia nak sesuatu pada kita. Okey. Hadis ini menyebut al-maddahin yang bermaksud orang yang suka memuji. Al-Khattabi mengatakan bahawa al-maddahin ini ialah golongan yang menjadikan pujian kepada orang lain sebagai kebiasaan dan ingin mendapatkan pulangan berbentuk harta daripada pujiannya. Okay, itu maksud dia. Maksud dalam hadis ni, al-maddahin sini ialah yang kedua, puji orang dengan sebab nak imbalan, imbuhan daripada dunia. Mengampulah istilah kita. Walau bagaimanapun, ulama mempunyai beberapa pandangan terhadap makna sebenar hadis ini. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Mubarak Furi dalam syarah Jami' Tirmizi, nama dia Tuhfatul Ahwazi. Okay. Sebab hadis ni pun diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Dia kata sebahagian para ulama, yang pertama, sebahagian ulama menganggap hadis ini ditafsirkan secara zahir lafaznya, iaitu sememangnya kita perlu meletakkan tanah di wajah orang yang suka memuji ini. Ha, muka surat 10. Ini pandangan pertama para ulama. Bila mana kita dengar satu orang dia puji kita dan kita tahu dia tu memang jenis puji nak suruh kita belanja dia. Tak pernah puji. Tiba-tiba nampak kita segak sikit hari tu, dia pun puji kita. Dengan niat makan pagi nanti free lah kot. Okey. Bila mana kita dengar dia puji kita, tuan-tuan pergi dekat tempat ada tanah kepal, bagi kemah tanah tu. Orang Terengganu kata tagur atas muka. Lempar bagi atas muka. Zahir hadis sebut gitu. Dan ada ulama yang berpegang dengan zahir tu. Kalau tuan-tuan nak pegang yang tu lah. Okay. Tapi kena bersedia kalau kawan tu dia boleh lawan balik. Dia, kita bagi tanah, dia bagi batu gitu. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, manakala sebahagian ulama pula mengatakan ianya hanyalah metafora, perlambangan. Okay. Mereka pula berbeza pendapat tentang takwilan tu. Okay. Nak tafsir macam mana lempar muka dengan tanah ni? Nak tafsir macam mana? Sebahagian ulama mengatakan maksud hadis ini adalah berikan duit yang sedikit kepada pemuji ini sebagai isyarat bahawa ia setanding dengan tanah yang tiada nilai. Ha, itu pandangan. Bila mana orang puji, berilah bahagian dunia, tapi jangan beri banyak. Maksudnya kita masa dia puji kita, kita pun ambil beg duit, keluar duit, kita tak ambil lah. Tak payah puji lebih-lebih, tahu dah nak duit. Terus bagi. Tapi jangan bagi banyak, bagi RM1 je. Upah puji. Sebab standing dengan tanah. Tanah orang tak ambil bayar, tuan-tuan. Tanah benda free je tanah. Sebahagian ulama yang kedua mengatakan maksud hadis ini jangan berikan apa-apa kepadanya atas pujiannya. Jangan beri apa-apa. Jangan beri kredit atas pujian dia. Ha, sebab orang yang macam ni dia merosakkan kita. Okay. Jika golongan sahabat ini berasakan diri mereka tidak layak dipuji, bagaimana pula kita yang lebih banyak kelemahan berbanding mereka? Ha, jadi berhati-hati. Hak yang kita bincang malam ni, dia bukan hanya satu pihak, iaitu orang yang terima pujian. Kalau ada orang yang suka puji orang pun, kena tengok perbahasan pada malam ni. Elakkan diri kita ni puji orang terlebih. Elakkan. Sebab tu saya ingat, sebahagian para ulama dia sebut, kalau kita ni nak cari pujian atas dunia, carilah pujian pada dua golongan ni. Sebab dua golongan ni, dia puji dengan ikhlas. Dia tak puji mengampu. Yang pertama, kata sebahagian para ulama, pujian daripada orang alim. Orang alim puji kita. Kita buat sesuatu, orang alim kata dia ni bagus, dia ni elok, baik. Sebab pujian para ulama bukan pujian mengampu, melainkan pujian itu ialah doa kepada kita. Yang kedua, pujian daripada ibu bapa. Pujian daripada ibu bapa kita. Kalau kita berbakti pada mak dan ayah kita dengan tujuan nak pujian, sebahagian para ulama kata itu tak mengapa sebab kita mengharapkan doa daripada dia. Okay. Tapi secara umumnya, puji melebih ni memang tak elok lah. Dan orang alim dia tak akan puji mudah-mudah kalau orang tu ada ilmu. Melainkan sampai satu tahap dia boleh puji orang tu, maknanya ada satu kebaikan yang dia jelas nampak pada orang tu. Okay. Cuma kita hidup atas dunia ni bukan kita kejar pujian orang.
Kita tidak mengejar pujian orang. Tapi andai kata orang puji kita, kita serahkan, balikkan pujian tu kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita sebut dengan ucapan yang dah kita bahas pada malam ni, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun, wahai Tuhan jangan engkau ambil apa-apa tindakan terhadap apa yang telah mereka sebut pada aku daripada pujian-pujian. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah aku atas apa yang mereka tak ketahui. Jadi yang terbaiknya, jangan puji orang terlebih sangat. Dan bila mana orang puji kita, jangan kita kembang dengan pujian orang, melainkan kita minta bantuan pada Allah Ta'ala. Cuma kalau kita tengok yang dianjur dalam agama kita ni bukan puji. Yang dianjur dalam agama kita ialah doa kepada orang. Sebab tu Nabi, dia sebut pada kita banyak hadis kelebihan orang yang suka berdoa. Doa kepada saudara dia. Sama ada doa secara on the spot ataupun doa secara ghaib, ala zahril ghaib dalam riwayat sebut. Jadi nak sebut pada kita yang terbaik ialah doa. Ataupun kita selitkan pujian tu dengan doa. Dan kalau kita tengok para ulama, kalau dia memuji, tidak mereka memuji satu orang melainkan dia akan letakkan doa selepas dia puji satu orang tu. Sebab dengan harapan orang yang dapat pujian tu, dia tidak rasa kembang ataupun pujian tu tidak memburukkan dia dan membahayakan dia. Ha, sebab kita tak tahu di mana tempat syaitan dia merosakkan kita. Maka yidu syaitan ni terlalu licik. Ha, tipu daya syaitan ni licik. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Talbis Iblis Ibnu Jauzi dia nukilkan satu kata-kata, dia kata seorang tabi'in sebut. Tabi'in dia kata, syaitan akan membuka 99 pintu kebaikan untuk mendapatkan satu pintu keburukan. Ha, nak tunjuk pada kita, syaitan ni dia licik. Ha, iblis ni dia licik. Dia boleh jadikan apa yang orang sebut atas diri kita tu menggelincirkan kita. Ha, maknanya menyelewengkan kita, menjatuhkan kita ke arah yang kurang baik. Okay. Selesai kita untuk sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat. Okay. Sunnah yang keempat muka surat yang ke-11. Meminta izin 3 kali untuk bertamu. Okay. Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyansarif." Jika salah seorang dari kalian sudah meminta izin sebanyak 3 kali namun tidak diberi izin untuk bertamu, maka kembalilah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ni cerita pada kita adab. Adabul muasyarah, adab bermasyarakat. Bila mana kita duduk dalam kejiranan ataupun duduk kawasan perumahan, kita nak pergi rumah orang, maka kita kena tahu adab-adabnya. Quran cerita benda ni, hadis pun cerita benda ni. Kita tengok pengajaran hadis apa yang disebutkan oleh yang syarahkan kitab kita ni. Dia kata yang pertama, tidak dibenarkan masuk ke dalam rumah orang lain melainkan dengan meminta izin. Ini adalah adab yang diajarkan oleh Islam kerana rumah seseorang adalah hak peribadinya. Selagi belum diizinkan masuk, maka seseorang tidak berhak memasukinya. Dan ini ialah ijma' para ulama, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi bila mana dia syarahkan hadis ni dalam syarah Sahih Muslim. Ijma' para ulama mengatakan bahawasanya pemilik rumah ataupun tuan rumah ni, dia mempunyai hak kepemilikan yang tinggi untuk dia terima ataupun untuk dia tolak tetamu yang nak datang. Jadi itu benda kita kena tahu. Hak kita bila mana kita pergi rumah orang, hak tuan rumah lagi lebih besar berbanding hak kita. Sebab tu para ulama dia sebut pada kita, dia para ulama sebut tu sebab ada satu hadis, saya tak ingat siapa yang riwayatkan hadis ni, tapi hadis ni ketika mana baru-baru lagi Abdullah bin Mas'ud kahwin, dia baru kahwin, tiba-tiba dia jemput para sahabat datang rumah dia, mungkin walimah, saya dia tak sebut dengan detail hadis tu. Okay. Jadi Abdullah bin Mas'ud dia persilakan para sahabat pada waktu tu, Abu Bakar As-Siddiq ada, untuk solatlah rumah dia. Okay. Bila mana dia persilakan untuk solat, Abu Bakar kata, kami mempelajari sesuatu daripada Nabi ketika mana Nabi hidup. Bila mana satu orang datang rumah orang, tetamu datang rumah orang, tetamu tak boleh pandai-pandai jadi imam.
Sebab hak jadi imam yang paling tinggi dalam waktu tu ialah tuan rumah. Itu benda kita kena tahu. Bila mana kita pergi rumah orang, kita nak salat. Kalau kata nak salat berjemaah lah. Salat dalam bilik tu lain cerita lah. Okay. Kalau dia ajak salat berjemaah, siapa yang kena jadi imam? Tuan rumah. Hak imam ialah pada tuan rumah. Melainkan tuan rumah mempersilakan tetamu untuk jadi imam. Melainkan tuan rumah, dan kebanyakan masyarakat kita macam tu lah. Kalau orang mari, tuan rumah tak akan jadi imam lah. Tuan rumah buat sibuk je lain lah. Okay. Cuma nak sebut pada kita, hak asalnya situ. Nak sebut pada kita, hak tuan rumah tu begitu besar sehingga tetamu tak boleh pandai-pandai nak solat. Melainkan tuan rumah dulu yang beri keizinan dan tuan rumah yang mengepalai solat tu sendiri. Okay. Seterusnya, B tu, izin ini disyaratkan walaupun pintu sememangnya sudah sedia terbuka ketika dia datang ke rumah individu tersebut. Maknanya kita tetap kena minta izin tiga kali. Minta izin ni maksudnya beri salam. Iza sta'dhana, yang ini beri salam. Walaupun sebahagian para ulama dia sebut pada kita tentang tu. Kita sambung sikit lagi, okey. Walaupun dah masuk isyak, nanti lepas ni baru kita azan. Okey. Izin ini diisyaratkan walaupun pintu sememangnya sudah sedia terbuka ketika dia datang ke rumah individu tersebut. Maknanya bila mana rumah yang kita nak pergi tu dia open, pintu dia terbuka, kita tetap kena minta izin. Okay. Hadis sebut iza sta'zana, minta izin. Minta izin dia ada perbahasan sikit para ulama. Okay. Hadis ni adakah kita kena beri salam sebanyak tiga kali ataupun minta izin tiga kali? Sebab minta izin dan beri salam benda beza. Okay. Dia tengok pada uruf, tuan-tuan. Dia tengok pada keadaan masyarakat. Macam kita, masyarakat Melayu kita ni, beri salam tu kita sekalikan dengan minta izin dah. Kita dah sekalikan dengan minta izin. Walaupun dari segi hadis ni tata cara dia, sampai rumah orang, assalamualaikum, boleh saya masuk, itu kena sebut. Sebab itu yang disebutkan dengan minta izin. Okay. Tapi umum orang semua tahu bila mana beri salam ni minta izin lah. Walaupun kita tak sebut boleh saya masuk, biasanya beri salam sekaligus dalam tu niatnya minta izin. Okay. Jadi tak ada masalah lah. Ada orang dia kata beri salam sekali je, minta izin tu tiga kali. Maknanya sampai rumah orang, assalamualaikum, boleh saya masuk, boleh saya masuk, boleh saya masuk. Dia nak faham lagu tu. Boleh juga. Okay. Tapi boleh juga nak pegang salam tiga kali. Assalamualaikum tak jawab, assalamualaikum tak jawab, assalamualaikum tak jawab, balik. Okay. Tapi zaman kita ni lagi mudah lah. Bukan macam zaman Nabi dan zaman para sahabat. Sebab setiap orang yang nak pergi ke rumah, kita boleh contact dia dulu. Boleh call dia, boleh WhatsApp dia, apa semua. Okay. Maknanya tanya dia, dia okey ke, dia bersedia ke nak terima tetamu. Maknanya zaman kita lagi mudah lah untuk, orang kata apa, beritahu dan minta keizinan daripada tuan rumah. Cuma kalau rumah yang tak dikenali, cuma zaman kita ni agak susah lah. Orang pun, dia nak pergi rumah, dia tak akan pergi rumah orang tu melainkan dia kenal lah. Ataupun dia nak jual barang, dia tak kenal lah orang tu. Cuma nak beritahu pada kita bahawasanya minta izin dan salam ialah benda yang samalah mengikut keadaan masyarakat kita tu sendiri. Izin ini disyaratkan walaupun pintu sememangnya sudah sedia terbuka ketika dia datang ke rumah individu tersebut. Ini supaya tetamu yang datang tidak terlihat aurat pemilik rumah. Dan sebahagian para ulama dia letak tata cara dia, bila mana kita sampai rumah orang, kita beri salam, kita tidak duduk betul-betul depan daun pintu rumah kawan tu. Kita duduk di kiri ataupun di kanan. Maknanya kita tak duduk straight depan pintu. Itu adab mengikut keadaan masyarakat lah. Okay. Hukum ini terpakai untuk semua rumah yang bukan rumah kita, sama ada yang tinggal di rumah itu pemilik rumah, penyewa atau peminjam. Hukum ni terpakai. Maknanya orang yang duduk dalam rumah tu dan dialah yang mengurus tadbir rumah tu, walaupun dia sewa rumah tu, orang yang datang rumah dia kena beri salam. Walaupun yang datang tu tuan rumah, bukan rumah sewa, tuan rumah mari nak minta duit sewa, dia tahu ni rumah dia, dia masuk gitu. Orang yang sewa pun kata, ni apa hal ni nak minta duit sewa, kenapa tak beri salam, ini rumah aku. Tetap tertakluk pada dia hukum tu, dia tetap kena beri
beri salam dan minta izin walaupun dia ialah pemilik pada rumah tu ataupun tuan rumah. Sebab itu ialah hak kemanusiaan yang kita kena raikan. Selagi mana dia mempunyai hak ke atas rumah itu, maka kita tidak dibenarkan untuk masuk tanpa izin. Muka surat yang ke-12. Jika tetamu yakin yang pemilik rumah tidak dengar suaranya meminta izin setelah 3 kali, adakah dia boleh meminta izin lagi? Ada 2 pandangan ulama, pandangan dalam kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan cukup sekadar 3 kali kerana zahir hadis menunjukkan 3 kali sahaja. Ada ulama membenarkannya. Ini disebutkan oleh Al-Qurtubi. Inilah pendapat yang tepat kerana maksud di sebalik pensyariatan meminta izin ini adalah ingin memberitahu tuan rumah bahawa tetamu ingin masuk ke dalam rumahnya. Jika diyakini tuan rumah tidak mendengarnya, maka boleh lagi untuk meminta izin. Ini pun kena bagi clear juga. Okay. Dalam hadis sebut, iza sta'zana ahadukum thalathan, bila mana satu orang minta izin sebanyak 3 kali, falam yu'zan, tidak dijawab keizinan itu ataupun tidak dijawab minta izin itu, falian sarif, maka ia hendaklah beredar. Okay. Adakah hadis tu bermaksud kita minta 3 kali? Maknanya bilangan tu mesti 3 kali. Beri salam 3 kali ke ataupun beritahu boleh saya masuk 3 kali? Okay. Yang tepatnya ialah bilangan 3 kali itu menunjukkan ghalib zaman tu. Zaman Nabi. Maknanya zaman tu dengan keadaan tak ada kereta, tak ada motor, tak ada bunyi bising, bangunan tak banyak. 3 kali ni kalau tuan rumah tak jawab, maknanya dia memang tak mahu menerima lah tu. Dia dengar tapi dia tak mahu menerima. Okay. Tapi zaman kita ni kadang-kadang rumah besar, pagar pun tinggi, 3 kali tak padan. Nak sedap pekih lagi kawan tu pula pekak, tak apa nak dengar. 30 kali pun tak apa dengar lagi. Okay. Jadi kita bolehlah lebih lagi, tapi dengan adab lah. Maknanya kalau kita dah bagi 3 kali, kita pun tahu dia tak dengar, kita pusing, pergi belah dapur pula, ketuk pula tingkap dapur dia, assalamualaikum, keliling rumah tu tak kena raya tu. Okay. Maknanya cukuplah depan rumah tu saja, tak apa. Nak lebih 3 kali, 4 kali, 5 kali, sesuai sehingga orang lain tak perasan dia ni macam nak mengamuk ke. Ha. Tak apa. Maksudnya selagi okey dari segi pandangan. Okay. Cuma macam saya sebutlah, zaman kita ni orang boleh call. Jadi itu lebih mudah. Okay. Jika tetamu yakin pemilik, jika tetamu I tu, lafaz meminta izin disunatkan, disekalikan dengan ucapan salam. Nah, ini yang dah kita sebut tadi. Pandangan yang rajih dan kuat di sisi ulama, ucapan salam diucapkan dahulu sebelum meminta izin. Lafaznya, assalamualaikum, saya Fulan. Nama yang masyhur, boleh saya masuk? Boleh juga dengan mengetuk pintu diiringi dengan salam. Itu pandangan. Maknanya nak sebut pada kita, adakah yang dimaksudkan sini salam 3 kali ataupun minta izin 3 kali? Kita dah bahas tadi. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi daynin kana ala abi. Fadaqaqtul bab, faqala man dha, faqultu ana. Faqala ana ka'annahu karihaha. Hadis ni riwayat Bukhari, tengok terjemahan dia tu. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam atas urusan hutang yang membebani ayahku. Siapa yang riwayat hadis ni? Jabir bin Abdullah. Okay. Maka aku ketuk pintu. Ha, maknanya dia pergi rumah Nabi, dia ada urusan berkenaan dengan hutang ayah dia. Ha, maknanya dia, ayah dia berhutang nak minta bantuan Nabi. Aku ketuk pintu. Maka Nabi pun tanya, man za, siapa yang ada di luar tu? Aku pun menjawab, ana. Nabi berkata, ana. Seakan-akan Nabi tak suka jawapan ana tu. Ana tu maksud dia apa? Saya. Kita pergi rumah orang, ketuk pintu, beri salam. Orang dalam rumah tanya, siapa? Saya. Semua orang saya. Semua orang akan guna saya. Nabi dengar perkataan saya, Nabi dalam rumah tu kata, ana, ha, saya. Dia macam perbuatan Nabi tak suka. Sebutlah nama. Saya tu ramai. Kambing bukan boleh bercakap, sebut saya. Okay. Cuma nak sebut pada kita, jawab tu bagi kena uruf. Bila orang tanya, beritahu lah nama apa semua. Nama yang masyhur lah. Okay. Maknanya ikut keadaan. Jadi nak beritahu itu benda yang tepatnya. Kita kena adab-adab seperti itu. F, muka surat 13 tu, dimakruhkan bagi tetamu yang datang meminta izin
untuk menyembunyikan namanya ketika ditanya oleh tuan rumah. Ia dinyatakan dalam hadis tadi. Hadis ni sebut makruh, kita sembunyikan nama kita. Maknanya kalau tuan rumah tanya, ni siapa? Oh, ada, keluar dulu. Ada, kenal ni, mesti kenal, tapi keluar dulu. Ha, tak boleh. Kena bagi tahu nama. Bagi tahu nama, jangan menyusahkan orang, jangan bagi tuan rumah tu macam satu tekanan bagi dia. Okay. Digalakkan juga bagi tetamu meminta izin untuk tidak menghadapkan mukanya ke pintu rumah. Ini supaya jika pintu dibuka, dia tidak terus terlihat sesuatu yang tidak manis di dalam rumah berkenaan. Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Busr, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbil baba min tilqa'i wajhihi walakin min ruknihi al-ayman aw al-aysar. Ni pun dah kita sebut tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi pintu satu kaum, ketuk pintu. Ketuk pintu ni kena tengok keadaan tu. Ketuk pintu ni, rumah yang ada pintu zaman Nabi boleh ketuk. Dan kita kena tahu rumah para sahabat tak semua ada pintu. Ada yang guna tirai biasa je. Yang maknanya tirai macam guni tu. Maknanya dia kena sebut lah. Dia tak boleh ketuk pintu. Okay. Cuma rumah Nabi sendiri ada daun pintunya. Maknanya pintu daripada jerami sebahagian riwayat sebut. Maknanya boleh diketuk. Sebab tu kalau tengok ada satu riwayat yang terkenal. Riwayat ni disebut oleh Az-Zahabi dalam Siyar Alam Nubala. Nabi bila mana orang datang rumah dia, ada setengah-setengah sahabat ni Nabi boleh kenal dari segi ketukan pintu. Terutamanya Umar Al-Khattab. Bila mana Umar datang rumah Nabi, Nabi boleh cam. Sebab Umar Al-Khattab dia ketuk pintu lain pada orang lain. Kita tahu kan Umar Al-Khattab ni orang yang tubuh dia besar macam Hamzah. Sebahagian riwayat kata, walaupun riwayat ni taklah diterima, cuma sebahagian kata Umar ni bila mana dia naik kuda, kaki dia tu rapat sampai ke tanah, boleh mencecah tanah. Kita naik kuda hari ni, kaki kita dekat perut kuda. Okay. Tapi dia naik kuda, kuda Umar bukan kuda padi tu kan. Kuda besar. Umar ni dia ada kuda yang terbaik, kuda yang bakar terbaik. Kuda tu kuda perang, maknanya kuda yang besar. Tu pun dia naik, kaki dia nak mencapai tanah. Sebab tu Nabi kata pada Umar, ya Umar, la tuqbilil hajar, wahai Umar, jangan kamu rapat sangat dengan Hajarul Aswad. Wala tu'zin nas, jangan kamu sakiti manusia. Maknanya kalau kamu tawaf, orang duduk ramai, jangan berebut nak cium Hajarul Aswad tu. Sebab kamu pasti akan menyakiti manusia, sebab kamu besar. Sahabat kata kalau Umar berjalan seakan-akan dia naik kendaraan padahal dia berjalan. Nabi sangat cam kalau Umar datang rumah Nabi, sebab Umar dia tak ketuk tengah, dia ketuk atas, dia tinggi. Dia lagi besar daripada daun pintu, maknanya dia masuk dalam rumah Nabi tu dia kena tunduk. Dia besar, maknanya Nabi cam. Sebahagian riwayat kata kalau Umar beri salam, Nabi tak tanya dah, manza. Nabi dah tahu dah itu Umar. Sebab dia ketuk atas, dia tak ketuk bawah. Dia tak ketuk tengah. Maknanya dia cara ketuk tu dah tahulah. Okey. Jadi nak sebut pada kita, kita kena orang kata apa? Duduk di kiri dan kanan berdasarkan hadis yang dah kita sebut tadilah. Duduk di kiri dan kanan pintu bila mana kita datang rumah orang, supaya kita tidak terus melihat ke dalam rumah orang yang kita masuk tu. Dan kita kena minta izinlah. Kita kena minta izin. Okey. Sama juga dengan zaman kita ni, saya nak tambah sikit lah. Kita WhatsApp orang yang kita tak kenal. WhatsApp ataupun call. Okay. Para ulama' dia ada tulis, fiqhul hatif. Fiqhul hatif ni fiqh bila mana kita telefon orang. Ini ulama' kontemporari dia ada tulis. Kita telefon orang, kita tak tahu orang yang kita telefon tu dia kenal tak kita. Okay. Pertama, yang telefon kena beri salam. Bila mana kawan tu angkat, kita beri salam. Zaman kita ni dia terbalik, yang angkat tu beri salam. Dahsyat lagi, yang call tu salam pun tak jawab. Terus tanya, macam mana urusan kita? Terus tanya. Nama tak kenal, apa pun tak beritahu. Okay. Ini pun termasuk daripada bab yang kita boleh selit lah ni. Sebab zaman kita ni zaman yang open lah. Okay. Jadi bila mana kita call orang, kalau orang tu kita tak pasti dia kenal tak kita, kita beri salam. Lepas tu kita kenal kita ni siapa. Siapa. Supaya orang yang kita call tu dia tahu dia di call oleh siapa.
Sama sekarang ni orang nak scam orang pun banyak. Okey. Jadi ni benda yang kita kena amalkan. Sama juga dengan WhatsApp orang. WhatsApp tak tahu nombor siapa, tiba-tiba WhatsApp tanya, ada kat mana? Kita tak tahu siapa orang tu. Jadi ini juga antara adab-adab yang kita kena terapkan bila mana kita berinteraksi dengan media sosial. Dia tidak hanya dalam bab rumah saja. Kita terobos masuk akaun orang tak beri salam, kita WhatsApp nombor orang tak beri salam, ini juga antara benda-benda yang kita kena tekan lah sini. Okay. Jadi selesai kita untuk dua sunnah. Jadi saya rasa berpada situ je lah kot untuk kali ini, dan insyaAllah bulan akan datang kita akan sambung sunnah yang kelima. Sebelum tutup, ada soalan ke mana-mana jemaah yang nak tanya yang berkaitan dengan ni ataupun yang tak berkaitan? Saya beri peluang dulu sekejap. Tak ada soalan eh? Tak ada. Kalau tak ada, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.